Okay, baik. So, insyaAllah pada malam ni, apa yang akan kita lakukan ataupun kita presentkan pada malam ni adalah yang pertama, saya akan umumkan berkenaan dengan MyOPay dan caj transaksi yang berada dekat dalam MyOPay, apa yang berlaku selepas ni. Yang kedua adalah berkenaan dengan alternative payment, apa yang akan berlaku dalam sistem MyWow apps kita selepas during this Chinese New Year, apa yang kami sedang develop. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan time cut off untuk shipment, yang mana anda boleh tanya direct dengan saya berkenaan dengan shipment. Kemudian seterusnya adalah saya nak war-warkan ada satu kelas istimewa, iaitu kelas PIN 22 yang akan berlangsung sempena Chinese New Year ni. Cumanya kelas tu tak boleh beli lah, sebab seller semua dah cuti. Tapi kita boleh dapatkan ilmu lebih awal, sebab nak tunggu kelas premium bulan 3 nanti. Jadi takut lambat, sebab ada orang dah riki-riki, dah PM-PM nak kelas PIN 22. Nanti saya umumlah bila dan bagaimana nak ni lah. Okay, alright. Okay, sementara kita tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain. Oh, ada soalan. Badi Uzzaman, apa petua sentiasa muda? Petua senang. Sentiasa senyum je lah. Happy always. InsyaAllah. Okay. Tapi muda ke? Serius lah. Nampak macam tua dah weh. Okay. Ipsian Kaspian. Oh, ni adalah orang-orang otai-otai dalam MyWow juga ni. Orang yang selalu memborong juga. Maaf tanya, dalam apps rate shipping 1.6, kalau compare dengan RM berapa tu? Kalau dekat dalam MyWow tu, kita letak apps rate shipping 1.6. Tapi disebabkan harga shipping kita tak letak dekat dalam UN, jadi macam tak ada guna juga rate tu dipaparkan. Sebab antara kita kiraan rate yang dalam RM tu, yang RM430, yang RM420, dan CBM ke, kilogram ke, semua tu kami dah convert daripada UN, iaitu 1.6 tu lah. So biasanya kalau harga UN lah, harga UN, contohlah harga UN 500 UN, satu CBM contoh 500 bahagi dengan 1.6, dapatlah RM dia berapa. Cuma soalan tu betul lah tu. Sepatutnya dia sebelum ni, waktu awal-awal penubuhan MyWow apps, kita memang letak harga shipment dalam week dalam UN. Tapi disebabkan itu kita letak rate yang kita kira adalah 1.6. Tapi sekadar pemberitahuan je lah dekat situ, iaitu shipment yang kita kira ni adalah berdasarkan rate, current rate lah, rate semasa. Right. So itu yang berlaku sebenarnya. Okay, so yang Alipay ataupun payment rate memang 1.55 seperti yang dipaparkan, dan memudahkan kepada user untuk melihat barang di 1.88 bahagi sahaja dengan 1.55, dapatlah harga dalam RM Malaysia. Tapi yang shipping rate tu, saya rasa mungkin tak perlu letak pun tak apa, sebab segala harga shipping dah diletakkan dalam RM, ringgit Malaysia dah. Itu memang kita dah confirm dah tukar rate dia 1.6 yang tu. Okay. Right. Okay, baik, dah 41 orang. So kalau 50 ni kita boleh start. Okay, baik. Okay, alhamdulillah. Alright, untuk Puan Afilia Mashida Zainul, Puan Afilia untuk bertanya berkenaan dengan tukar balik harga shipping ikut rate sekarang, Puan Afilia boleh terus contact messenger customer service kita dan berbincang dekat situ. Okay, sebab insyaAllah mereka akan pertimbangkan dan seterusnya akan membantu Puan lah. Okay. Baik, bila last shipment tu, Tuan Syahir tanya. Sabar. Kejap lagi saya akan share ikut by topic. Sabar lah, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so insyaAllah boleh kita mula ke? Kalau boleh, tolong komen boleh ya. Kalau boleh, kita ada 43 orang ni. Kalau dah ready, saya akan go one by one lah. Kalau sempat Tuan Faiz datang, insyaAllah beliau akan masuk live dengan saya, insyaAllah. Okay.
ya. Alright, terbaik. Oke. Okay. Itulah. Okay, sekejap saya tengah cari Tuan Faiz. Dia ready tak ready? Oh, dia belum ready nampak kayanya. Okey, baik. So, insyaAllah. Okey. Okey, baiklah. Oh, ada soalan-soalan kat sini ya. Tuan Suedi, dia tanya, saya mohon agar shipment rate ke Sabah dikurangkan sedikit supaya kami dapat bersaing secara sihat dengan peniaga yang lain. Untuk berkenaan dengan rate di Sabah ni, kami masih lagi dalam peringkat negosiasi sebab dia melibatkan banyak shipping company dekat sana. Dan pihak kami masih lagi menunggu harga yang lebih baik. Cuma buat masa sekarang memang tak boleh tak berikan jaminan apa-apa. Alright. Okay. Untuk ada lagi soalan. Okay, soalan. Okay. Baik, sekarang rate shipping dah turun ke? Tuan Basir boleh melihat dekat harga shipping terbaru dekat MyWall lah. Nanti kita tunjuk. Okay, baik. So, bismillah, kita boleh mula 50 orang dah. Okay, baik. Ini adalah sekadar pengumuman bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pengumuman ni dibuat khas sempena dah dekat dah Chinese New Year ni. Jadi saya Razali, General Manager dekat MyWow, ingin memberikan sedikit taklimat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada anda yang mengulang kaji video ni lah, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Okay, untuk first topic kita pada malam ni adalah charge transaksi di MyWowPay. Charge transaksi di MyWowPay. So dengar betul-betul lah, dengar betul-betul. Sebelum ini dekat MyWowPay ataupun MyWow Wallet, MyWow lah, MyWow punya wallet dalam sistem MyWow tu, sebelum inilah, sebelum ini dan sekarang lah, semasa ni, okay, setiap transaksi memang ada charge. Wallet kita diuruskan oleh satu syarikat payment gateway namanya ToyiPay dan mereka yang menguruskan A to Z. Jadi setiap transaksi tu memang ada charge pengendalian dia. Waktu nak transfer duit ke MyWow pun mereka yang uruskan transfer duit tu. That's why ada 0.3%, maksimum dia RM1. Kalau 0.3% tu darab dengan atau tambah dengan harga total payment ataupun total shipment lebih RM1, yang lebih tu kami tanggung. RM1 je paling mahal. Itu yang sekarang semasa lah. Dan untuk makluman semua, bermula hari esok, kami sekarang ni tengah dalam fasa untuk menghilangkan charge tersebut. Alright, so bukan menghilangkan lah. So insyaAllah MyWow akan tanggunglah charge tu. Okay, so anda semua punya transaksi tu yang berlaku dekat dalam orang kata apa, dalam MyWow tu tidak akan dikenakan 0.3% tu lagi. Whatever transaction pun dekat dalam MyWowPay. Alright, so itu yang saya nak umumkan dan kami nak umumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semualah. Okey, ingat betul eh. Bermulai besok, insya-Allah kalau tim teknikal, tim IT dekat belakang, tim ToyiPay telah pun siap pada hari ini sebab saya mereka dah janjikan dengan MyWow untuk untuk ialah benda ni semua tim IT yang uruskan, dia akan hilangkan charge tu. Okey, so hari ni dia orang akan siapkan. So mulai besok insya-Allah pukul berapa kami akan blast, bagi tahu pukul berapa. Okey, tapi mulai besok alright insya-Allah tidak akan ada charge lagi lah dekat dalam MyWowPay. So cuma untuk info semua untuk top up sahaja. Okey, pihak pengendalian payment gateway akan ambil charge RM1 macam biasa. Itu sahaja. Top up sahaja. Sebab yalah dia orang pun nak hidup juga. Okey, dia orang pun ada team juga yang nak uruskan. So saya kata tak apalah. Okey, yang tu kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Okey, cuma yang dekat bahagian transaksi dekat dalam tu, okey, yang tu MyWow dah tanggunglah yang tu. Kami minta jasa baik ToyiPay untuk berikan orang kata apa justify dan kami pun dapat orang kata apa win-win situation lah. Kami tanggung sikit, ToyiPay tanggung sikit macam tu. So itu antara kebaikan kerjasama kita dengan ToyiPay. So alhamdulillah lah, kita tak nak membebankan user kita. So itu berita baik lah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, pengguna-pengguna MyWowPay.
Okey, dengar betul-betul. Yang mana baru masuk, tidak akan ada lagi charge 0.3% hingga RM1 tu dekat bayar payment Alipay ke, bayar payment Pinduoduo ke, bayar shipment ke, ha, iaitu charge 0.3% tu. Dengar betul-betul. Charge 0.3% hingga RM1 tu. Tapi kalau yang admin fee yang RM4, yang RM5 tu ada lagi. Yang tu memang kita orang apa upah kepada team payment kita sebab diorang buat manual. Setiap hari buat manual. Jadi yang tu kekal. Yang tu kekal. Cuma yang 0.3% hingga RM1 tu tak ada. Tapi kena ingat top up tu masih lagi ada charge. Sebab itu antara deal kita dengan ToyPay. So ToyPay dan juga MyWow hanya hazafkan penggunaan dalam wallet je. Yang di luar wallet masih lagi RM1. Itu antara ToyPay dengan juga MyWow. So kita orang decide bermula pada hari besok dalam situasi nak bayar Pinduoduo ke, nak bayar Alipay ke, nak bayar shipment ke, tak ada lagi yang benda-benda itulah. Minta maaf Maria, Puan Maria minta maaf. Yang tu adalah orang kata apa standard lah, payment gateway yang diuruskan mereka. Mereka pun nak juga orang kata apa charge pengendalian tu sebab diorang yang uruskan. Maria, yang banyak kita pakai sebab top up kita sekali ya, sekali dan guna banyak kali. Yang guna banyak kali tu kita hazafkan. Yang tu kita tanggung sendiri. Yang paling penting yang itulah bayar Alipay sana, bayar shipment sana, bayar Pinduoduo lagi. Yang tu kita tanggung. Kita tanggung kos tu. So jangan risau Puan Maria. Hanya top up je, top up dia tinggal. RM1. Minta maaf sangat. Yang tu memang tak boleh lah sebab yalah kita sekarang ni PKP masing-masing nak survive. So yang tu antara ni lah usaha kita insyaAllah. Okay, sebab dah lama dah kita bincang, lama bincang. Akhirnya kita jumpa titik pertengahan yang mana pihak ToyPay tanggung sikit, MyWow tanggung sikit. Kita bantu untuk user MyWow ni bayar, hanya bayar kos servis di dalam MyWow tu. Which is dia bayar yang RM4 Alipay, dia bayar RM5 untuk upah bayar kepada supplier. Yang mana kalau kita refund balik semua. Okay, so yang tu masih ada. Cuma yang ToyPay punya part iaitu 0.3% hingga RM1 tu dah tak ada dah. So yang tu kita sama-sama bantu cover lah. MyWow bantu cover, ToyPay bantu cover. Alright, so insyaAllah ni hadiah lah. Hadiah sepenuhnya Chinese New Year kepada user MyWow. Cuma untuk top up tu MyWow pun terpaksa, orang kata bukan terpaksa apa. Kita faham, masing-masing tengah jalankan bisnes. So pihak payment gateway pun perlu something juga untuk survive dekat suasana pandemik ni. Jadi kita yang tu sahaja dikecualikan. Yang lain semua tidak ada charge. Right. So mohon maaf lah untuk itu eh. Okay. So itu charge transaksi dekat dalam MyWowPay. Jelas ke? Jelas? Komen jelas? Kalau jelas, komen jelas. Takut. Dan sebelum saya pindah ke next topic, anda boleh tanya soalan lah apa-apa sahaja. Alright. We have 54 orang dalam live kita pada hari ini. So thank you so much sebab bersama-sama dengan saya. Walaupun Tuan Faiz tak ada, bersama-sama dengan saya, you guys support best lah. Okay, ada 50 lebih. Tak apalah. Right. Okay, jelas lah. Alhamdulillah. Puan Nur Imran kata jelas, Puan Syazamani kata jelas, Tuan Basri kata jelas, Tuan Susana pun jawab jelas. So alhamdulillah jelas. Okay, saya tak mau ada sebarang orang kata apa berbangkit isu ni dekat kemudian hari. Dan saya nak anda jelaslah tentang perkara-perkara ni. Okay, jelas. Tuan Muhammad Iqbal, saya nak Pinduoduo, lama dah tunggu. Sabar tuan, nanti last topic saya akan bagi tahu bila kelas berkenaan, okay? Alright. Okay. So, okay, baik eh, jelas, alhamdulillah. Okay, boleh saya pergi ke next topic? Kalau boleh, komen boleh eh. Saya nak ada pengumuman lagi nak dibuat. Right. Dapat gaya jelas eh? Jelas eh, Puan Ruth pun kata jelas. Okay. So, alhamdulillah. So, itu sahaja. Saya recap balik. InsyaAllah bermula hari besok. Sekiranya dari pihak ToyPay tidak ada masalah, tim IT tidak ada masalah, mulai besok insyaAllah sudah tidak ada charge yang akan dikenakan, iaitu 0.3%
hingga RM1 tu. Dan sekiranya kalau anda perasan dekat box tu masih lagi tulis 0.3%, mungkin tim IT belum remove lagi perkataan tu. So secara fizikalnya, secara realitinya, dia dah terhapus dah charge. Right? So nanti anda semak dekat balance je lah. Kalau balance tu tiba-tiba kurang lebih ke macam mana ke, just inform kita balik lah. Tapi apapun saya akan make sure, malam ni saya akan make sure tim Taik Pay adakah mereka dah siap atau belum. So besok tunggu sahaja kami blast dekat dalam Facebook group, kami blast dekat dalam WhatsApp group, kami blast dekat Telegram untuk info berkenaan dengan pay apa nama ni charge tersebut. Cuma saya nak maklum, insyaAllah besok sebab tim Taik Pay maklumkan insyaAllah besok dah boleh buat payment dan tanpa dikenakan charge-charge transaksi berkenaan. Okay, baik. Next, boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, komen boleh. Alright, tuan-tuan orang pertama kata boleh. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Alright, pengumuman seterusnya adalah okay, berkenaan dengan shipment. Cut off shipment time. Berkenaan dengan shipment tuan-tuan dan puan-puan. Untuk seperti mana yang telah kita bagi tahu sebelum ni, saya minta tuan-tuan dan puan-puan alert. Pastikan barang tuan-tuan dan puan bermula pada dalam minggu ni. Sekarang berapa bulan? Bermula daripada minggu ini. Okay. Sekarang hari ni 2 hari bulan. Okay. Hari ni 2 hari bulan. Right. Bermula dalam minggu ni adalah fasa di mana anda wajib pastikan. Okay. Anda wajib pastikan seller dapat ship barang ke warehouse. Sebab kita letak cut off time tu iaitu pada 5 hari bulan. Okay, 5 hari bulan adalah hari terakhir kita terima barang lah. Kita expect macam tu lah dan saya harap tuan-tuan dan puan dapat push seller masing-masing untuk hantar cepat dan kalau boleh sampai sebelum 5 ataupun pada 5 hari bulan. Collecting time kami terima barang. Dan selepas 5 hari bulan, kami hanya fokus untuk ship out sahaja. Sampailah 8 hari bulan. Warehouse akan tutup, officially tutup pada 9 hari bulan. Jadi, make sure untuk anda, minggu ni adalah minggu yang paling crucial untuk anda minta seller-seller push, send barang-barang tu, item ke dalam, ke warehouse di Guangzhou. Warehouse dekat Yiwu dah tutup dah. Minta maaf sangat-sangat. Warehouse yang Yiwu memang dah tutup. Kalau ada barang anda yang on the way ke warehouse Yiwu yang mana anda tak sempat tengok notis ataupun anda tak pernah dengar pun pasal penutupan ni, tak sempat baca dekat announcement MyWow apps tu, saya nak bagi tahu ni, warehouse MyWow dah pun tutup. Apa tindakan anda kalau barang anda dah on the way, seller dah hantar? Jadi on the way ni tak sampai lagi dekat warehouse. Adakah ada orang terima dekat warehouse? Tak ada. Orang cuti tak ada orang terima. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, ada dua kaedah lah. Yang pertama, tolong communicate balik dengan seller, bagi tahu warehouse tutup, tak ada orang terima. So apa tindakannya? Minta seller contact courier untuk return balik barang. Minta courier call minta seller contact balik courier untuk dia return balik barang. Okay, return balik barang ke seller tersebutlah. Ataupun seller bincang dengan courier untuk simpan dulu dekat hub. Hub courier itulah. Hub yang terdekat dengan warehouse you. Okay, dekat mana-mana courier yang masih lagi beroperasi. Okay, boleh simpan dekat hub. Cuma kita tak tahu jaminan keselamatan di macam mana. So, paling bagus adalah minta seller ask balik barang tu, return balik kepada seller. Itu adalah cara yang lebih baiklah, seller yang pegang balik barang tu.
So kita cuma akan contact dia balik bila lepas orang kata apa, lepas raya Cina ni, contact dia balik untuk post balik barang berkenaan. Itu warehouse Yiwu. Manakala warehouse Guangzhou, saya nak minta tuan-tuan jasa baik anda untuk push seller hantar barang dalam minggu ni. Okay, bukan kalau boleh lah, it is a must lah. Okay, ini adalah satu kemestian, iaitu supaya boleh sampai dekat warehouse MyWow pada sebelum 5 hari bulan atau pada tarikh 5 hari bulan. Okay, 6 hari bulan jadi apa pula? Dia tak terima dah ke barang. Kami boleh terima barang 6 tu, 6, 7, 8 tu kami terima barang, tapi kami tak boleh nak proceed shipment. Okay, yang dah terima barang sebelum 5 ataupun pada 5 hari bulan, kami akan tunggu anda create shipment dan terus pihak warehouse dekat China ship out sahaja seberapa banyak yang pihak warehouse boleh buat sampailah 8 hari bulan. Okay, 8 hari bulan. So pada 9 hari bulan, warehouse tutup. Okay, itu cut off shipment time kita. Right? So jelas ke? Jelas ke berkenaan dengan cut off shipment time ni? Alright, kalau anda jelas, tolong komen jelas. Kalau jelas, boleh komen jelaslah apa yang berlaku. Dan minta jasa baik anda supaya bersabar, bertenang, tapi dalam masa yang sama berkomunikasi dengan baik dengan pihak customer service MyWow. Okay? Berkomunikasilah dengan baik. Sebab kalau kita mengamuk-ngamuk pun, last kali tak settle, sakit hati juga. So orang kata apa, biarlah kita berkomunikasi dengan cara baiklah. Minta CS MyWow tolong bantu, gesa, push tidak salah, tapi biarlah orang kata apa, tidak diselitkan dengan maki-makian, tidak diselitkan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Okay, so pihak MyWow pun senang hati nak bantu. Dan kita memang hari-hari, pagi, petang, malam untuk kita push pihak warehouse supaya dapat keluarkan barang ataupun update rough dengan lebih kerap, lebih cepat. Okay, so jelas lah. Alhamdulillah, masuk rock box kata jelas, Cikgu Muhammad Iqbal pun kata jelas, Puan Syazwani pun kata jelas. Puan Farah Abdullah baru watching. Okay, terima kasih sebab anda semua bersama. 58 orang, 55 orang yang bersudi bersama dengan saya pada malam ini. Okay, so settle. Ada soalan tentang bahagian cut off shipment time sebelum Chinese New Year? Kalau tak ada, komen tak ada. Kalau jelas, komen jelas. Kalau ada soalan, type soalan anda. Okey, Puan Nur Ibn kata jelas, Puan Hanif pun kata jelas. Alhamdulillah. Alright. Okey, saya akan teruskan kepada poin yang ketiga insya-Allah. Malam ni tak lama pun. Sampai bila cuti? Bagus soalan Tuan Murshid Ismail. Sampai bila cuti? Okey, untuk soalan Tuan Murshid, sampai bila cuti? Cuti di MyWow akan berakhir pada 21 hari bulan. So 22 hari bulan semua warehouse akan beroperasi. 22 Februari. Alright? Tuan Murshid, kalau Tuan Murshid dengar dan juga faham, komen noted eh. Alright. So, warehouse akan tutup bermula 9 hari bulan. Okay. Sampailah 21 hari bulan. Februari. Jadi pada 22 Februari 2021, insyaAllah warehouse akan beroperasi semula. Hampir sebulan abang. Okay, hampir sebulan. China ni memang Chinese New Year dia sakan. Dia punya cuti. Semua kedai tutup. Kalau zaman tak ada COVID dulu, waktu ni tiket Air Asia lah paling murah sekali. Berebut orang datang. Nak pergi tengok Guangzhou. Nak shopping katanya. Sempena Chinese New Year. Ha, molek. Sampai sana, jenuh. Duduk dalam hotel je. Sebab apa? Keluar-keluar, semua kedai tutup. Ada yang terkena. Waktu zaman-zaman sebelum COVID dulu lah.
dia teruja dengan tiket yang rendah. Tiket yang rendah tu. So, terus pergi dan tanpa memikirkan bahawa ini tahun baru Cina, dan of course lah orang Cina dekat sana merayakan dia dengan sebaik mungkin. Sebab bila dah habis raya Cina, mereka kerja ni jenis non-stop. Rehat pun tak ada. Hujung minggu tu kalau dia betul, kalau dia rehat tu rehat kau-kau. Kalau raya apatah lagi. Sebulan terus kedai tutup. Dan mereka ni duduk jauh-jauh negara China tu besar. Ada yang balik makan masa seminggu. Ada yang balik makan masa 3-4 hari. Jadi disebabkan itulah mereka seboleh-bolehnya untuk bergerak, untuk duduk, untuk balik kampung selama yang mereka boleh. Jadi disebabkan itulah kalau warehouse 9 hari bulan sampailah 21 hari bulan. 22 hari bulan kita start beroperasi balik. Okay. Macam Puan Ruslita bagi tahu tu. Okay, terbaik. So, boleh saya pergi ke next topic? Boleh saya pergi ke next topic? Comment boleh. Saya macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda mengikuti kelas Zoom saya, macam ni lah. Saya akan explain. Kalau dah boleh, next saya akan minta komen. Boleh. Baru saya puas hati untuk saya lanjutkan. Saya takut ada orang tak faham lagi. Ada orang yang belum jelas lagi. So, waktu ni lah kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat feedback ataupun information yang lebih tepat. Yes, sir. Okay, jom saya pergi ke next topic tuan-tuan dan puan-puan. Let's go. Okay, tajuk seterusnya adalah payment alternatif. Apa dia ni payment alternatif? Ui, ada lagi ke cara-cara payment? Okay, baik. Dia macam ni ya. Ada waktu saya buat survey, ada orang user-user MyWow yang dah lama dengan MyWow apps ni, dia dah biasa dengan cara yang lama. Iaitu dia tak suka topak-topak ni. Dia nak bayar direct terus. Jadi, berita baiknya adalah pada minggu hadapan, tapi sayangnya minggu depan dah nak cuti dah. Tapi tak apalah, saya nak beritahu juga. Pada minggu depan, kami akan buka balik payment direct ni. Payment direct ni macam mana? Waktu anda tekan pay now dekat MyWow apps tu, anda tekan nak bayar Alipay ke, nak bayar P2Duo ke, anda ada tiga pilihan. Pilihan pertama, pakai MyWow Pay. Alright? Pakai MyWow Pay. Pilihan kedua, kalau pilihan pertama ni pakai MyWow Pay. So, pilihan ini anda guna top up lah. Kena top up dulu, baru bayar lah. Itu MyWow Pay. Kalau cara kedua pula adalah menggunakan FPX online banking. Maknanya katanya direct payment terus. Tak perlu top up. So, anda boleh menggunakan ni. Cuma, anda akan dikenakan charge transaksi RM1. Sebab hanya yang free charge ni dalam MyWow Pay je. Tapi dekat luar MyWow Pay, charge RM1 per transaksi. Okay, yang ni jelas. Nanti akan keluar dekat receipt dan juga keluar dekat bahagian payment. Okay. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan credit card ataupun debit card. Biasanya nak top up tak boleh pakai credit card kan. Jadi anda boleh bayar servis-servis dalam MyWow ni menggunakan payment direct terus. Payment direct, payment secara langsung menggunakan credit card atau debit card anda. Cuma charge dia menggunakan local bank ke ataupun international bank 3%. 3% daripada total harga yang dipaparkan. 3% daripada total harga yang dipaparkan. So jangan risau, nanti paparan itu kami dah buat dah, memang sangat jelas. Anda nak bayar tu akan ada nampak butiran-butiran dia sangat-sangat detail. Tapi yang tu minggu depanlah baru ada. Untuk minggu ni semua kena pakai MyWow Pay dululah. So yang mana yang user-user lama MyWow yang betul teringinkan fungsi-fungsi yang lama tu, kami akan kembalikan pada minggu hadapan. Iaitu ada cara payment secara langsung daripada Alipay, daripada P2Duo, daripada bank transfer, daripada shipment. Anda boleh bayar direct tanpa menggunakan MyWow Pay. Anda kena login bank anda lah. Ataupun anda masukkan kad bank anda lah. So itu alternatif. Alternatif cara membayar dalam sistem MyWow. Sebab ada juga yang minta macam tu. Cuma, walau macam mana sekalipun, anda kena aktifkan MyWow Pay
Sebab apa-apa sahaja aktiviti refund balik duit payoff, kami akan refund dalam wallet anda sahaja. Kami tidak akan refund direct ke bank account anda lagi. Alright, aktifkan sahaja MyWowPay untuk terima balik duit refund daripada MyWow. Okay, tapi untuk pembayaran, anda boleh menggunakan payment direct. Ingat, payment alternatif akan dibuka pada minggu hadapan. Ada tiga cara payment dekat dalam sistem MyWow. Yang pertama, guna MyWowPay, which is dalam MyWowPay dah tak wujud dah charge per transaksi. Anda boleh bayar Alipay, anda boleh bayar Pinduoduo, anda boleh bayar brand transfer, anda boleh bayar shipment tanpa ada charge tambahan. Okay, itu yang pertama. Alright, cara payment yang kedua adalah menggunakan SPX Online Banking. Yang ni khas kepada anda yang memang tak suka top up. Nak bayar macam tu, bayar macam tu je. So, terus tekan butang FPX, anda masuk bank anda dan buat bayaran. Alipay ke, bank transfer ke, bank transfer manual ke, Pinduoduo ke, shipment ke, anda boleh buat benda tu. Dan yang ketiga adalah anda yang memang selalu guna credit card ataupun debit card. So, anda boleh menggunakan cara yang ketiga ni, which is cara ini, kalau pakai credit card atau debit card, ianya akan di-charge sebanyak 3%. Sebanyak 3%. Alright, yang tu anda kena jelas. Nanti dia akan paparkan dalam resit. So, anda boleh nampak. Sebelum bayar tu, anda nampak, oh 3% banyak ni kena bayar. So, anda jelas benda tu, transparent, kita akan tunjuk benda tu. So, anda akan dapat paparan-paparan berkenaan pada minggu hadapan. Alright, pada minggu hadapan. Sebab kami tengah testing beberapa payment direct ni sebelum kami benarkan untuk dia berfungsi. Okay, so pada minggu hadapan, insyaAllah anda akan jumpa bila tekan pay now, akan keluar satu page nak bayar pakai MyWowPay ke, nak bayar pakai SPX Online Banking ke, atau nak bayar menggunakan credit card. Anda boleh pilih dan memudahkan kepada semua orang. Ada orang suka wallet, ada orang tak berapa berkenan dengan wallet. Jadi, biar semua orang happy. So, kita buat macam tu. Alright. Oh, berbalik soalan dekat sini. Tuan Basir tanya, barang di warehouse Malaysia macam mana, berapa hari cuti? Untuk warehouse, untuk cuti Malaysia, tengok kalendar cuti Malaysia. Dia tidak akan ikut follow China lah. Kalau dekat MyWow, 22, 12, 13, 14. Itu 3 hari CS cuti. 12, 13, 14. Untuk menjawab soalan Ipsian Kaspian, CS bercuti 12, 13, 14. Hari-hari lain, kami on. Macam biasa. Tidak ada masalah. Kami tak cuti macam China cuti. Alright? So, begitu juga dengan warehouse dekat Malaysia. Mereka hanya bercuti ikut tarikh cuti Malaysia sahaja. Alright. No Imran, FPA ada cah tak cukup? FPA ada. FPA, kalau Toyik P memang standard, dia akan ambil RM1 per transaksi. FPX. Yang tu memang ada. Sebab dia orang nak kena bayar kepada FPX online. Sebab FPX, entiti bisnes lain pula. Kalau dunia payment gateway ni, macam-macam integrasi. Dan setiap integrasi ini memang akan ada dia punya charge. Gitu. Okey, menjawab ke soalan Ipsian Kaspian dan juga Tuan Basir, adakah menjawab soalan untuk Puan Nur Imran juga berkenaan dengan FPX tu? Ingat, untuk payment alternatif, saya ulang lagi sekali, pada minggu hadapan, untuk minggu ni hanya ada MyWowPay sahaja. Minggu hadapan, dia akan ada tiga method cara membayar di sistem MyWow. Yang pertama, MyWowPay. Dalam MyWowPay dah tidak ada charge per transaksi. Nak bayar Alipay ke, shipment ke, bank transfer ke, nak bayar Pinduoduo ke, memang tidak ada charge lagi dah. 0.3% tu tak wujud dah. Hingga RM1 pun tak wujud dah. Okey, yang tu dalam MyWowPay. Cara method yang kedua, method pembayaran yang kedua pula, apa dia? Iaitu FPX Online Banking. Anda boleh login bank anda, bayar direct terus. Bayar direct apa? Alipay ke, bank transfer ke, bank transfer manual ke, Pinduoduo ke, shipment ke, bayar direct terus. Tak suka topak-topak, nak bayar direct, boleh. Charge RM1 per transaksi. Manakala yang ketiga adalah, menggunakan credit card atau debit card. Kalau sebelum ini, terpaksalah nak pergi top up dulu, cari alternatif masuk dekat bank kawan untuk dia top up dalam account MyWow kita. Macam-macam cara merenyahkan. Jadi untuk geng-geng credit card atau debit card ni, anda boleh direct terus bayar Alipay ke, bayar MyWowPay, bayar MyWowPay pun dah, bayar Pinduoduo ke, bayar shipment ke, bayar
bank transfer ke straight away menggunakan kredit kad tuan-tuan dan puan-puan. Cuma anda wajib juga aktifkan MyWorldPay supaya kalau ada payment yang pay off, kami hanya refund balik dalam wallet tuan-tuan dan puan-puan. Jelas ya? Jelas ya? Kalau jelas, tolong komen jelas. Kalau jelas, tolong komen jelas lah. Okay, ha? Alright, terima kasih kerana jelas. Mesti student yang join kelas saya ni suka-suka menjawab. Yo, ada jawapan dia, jelas kan. Okay, right, thank you guys, thank you. Okay, seterusnya, boleh saya lanjutkan ke next topic. Next topic ni mungkin best kot bagi mereka yang sedang tunggu kelas Pindu 2. Okay, baik ya. Nak dengar ke pasal Pindu 2? Ada tak dekat sini yang ingin tahu berkenaan dengan kelas Pindu 2? Komen saya. Hey, Kak Na nak tahu tu. Kelas Pindu 2 yang terdekat, special for Chinese New Year ni. Right, okay, baik. So, tuan-tuan dan puan-puan, okay, jomlah kita sama-sama. Betul ke? Sorry. Belum lagi. Aduh, saja je. Nak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Sabar. Ada satu lagi. Saya tak cerita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada orang tak tahu bahawa dalam MyWorld Apps ada bahagian MyWorld Points tau. Ada bahagian MyWorld Points. Minta maaf kepada mereka-mereka yang nak tunggu video 2 tu kejap-kejap. Dilas. Selepas ni memang confirm video 2 saja je. Buat survey. Ramai minat rupanya. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu dulu. Dalam MyWorld Apps ada MyWorld Points. Tahu ke tak ni? Kalau tahu, komen tahu. Ke ada yang tak tahu lagi? Dalam dalam MyWorld Apps ada MyWorld Points. Tahu ke tak ni? Tahu, komen tahu. Kalau tak tahu, bagi tahu. Tak tahu. Saja. Right. Tahu, okey. Kalau tak tahu, tak apa. Okey. Kalau tak tahu, saya nak tunjuk juga. Kalau tahu, saya tunjuk. Kalau tak tahu pun, saya tunjuk juga. Cover line baik je. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Okey. Ini MyWorld Apps kita lah. Ini adalah MyWorld Apps kita. Okey. Ini PM Points. Right? Dan ini adalah MyWorld Points. Okey. Ada MyWorld Points. Okay, nampak eh? Okay, MyWorld Points. MyWorld Points. So, dekat sini anda boleh tengok katalog-katalog. Sekarang ni masih lagi out of date. Kami akan update dengan hadiah-hadiah yang terbaru. Sesi 2021 ni, tahun ni. InsyaAllah kami akan update hadiah-hadiah yang baru. Okay, so anda boleh tengok point history. Okay, dekat sini. Okay, berapa point yang telah anda kumpulkan. Okay, so yang kat sini, tolong dengar betul-betul, tuan-tuan. MyWorld Points hanya akan ambil untuk payment shipment sahaja. Jadi, kalau nak kumpul point dekat MyWorld, tolong buat shipment dengan MyWorld lah. Gitu. Kenapa dekat bahagian shipment je, kenapa tak buat dekat Alipay, tak buat dekat Pindu 2, tak buat dekat bank transfer? Sebab kita orang banyak guna kot. Memang banyak guna. Tapi kalau pay off, macam mana kira? So, yang itu kami tak boleh lagi nak buka dekat bahagian payment ni. Sebab ada ketikanya dia pay off. Pembayaran yang dibuat, adakah point akan ditarik balik? Jadi tak syok. Jadi kalau shipment ni, confirm anda bayar, tunggu barang sampai. Jadi, dekat shipment sahaja,
poin ini akan terkumpul. Tapi dengar betul-betul. Ini adalah penjelasan lebih lanjut. Untuk shipment ni, kalau anda bayar menggunakan MyWorldPay, RM1 anda akan dapat 5 points. Okey, 5 points. RM1 dapat 5 points. Kalau anda menggunakan MyWorldPay, anda menggunakan wallet MyWorld tu. So kita bagi bonus. RM1 dapat 5 points. Banyak ke sikit? Banyak tu. RM1 nilai dia 5 points. Kalau belanja RM10 dapat 50 points. Kalau RM100 dapat 500 points. Nampak? Okey, nampak? So itu yang berlaku untuk points MyWorld. Kalau anda menggunakan MyWorldPay. Tapi kalau anda bayar menggunakan FPX online ke atau menggunakan credit card, anda hanya dapat nilai RM1 2 point sahaja. RM1 2 point sahaja. Sebab kita nak galakkan menggunakan MyWorldPay. Dahlah tak ada charge transaksi. Lepas tu pula tak perlu lagi nak login bank banyak kali. Just top up je sekali pakai login bank, kemudian boleh bayar apa sahaja tanpa ada charge lagi. So lebih baik menggunakan MyWorldPay gitu. Tapi kalau anda menggunakan cara yang berbeza, iaitu credit card ataupun FPX, tetap dapat point. Cuma point dia RM1 2 point. Lambat sikitlah nak kejar orang yang guna MyWorldPay ni punya points tu. So bergantung dengan kekuatan masing-masing, bergantung dengan kelebihan yang tuan perempuan adalah. Kalau memang suka pakai wallet, pakailah wallet, kita bagi hadiah extra point. Kalau menggunakan di luar wallet, kita bagi juga, so dapat 2 points. Alright, so itu untuk MyWorld points. Okay, jelas ke? Jelas. Jelas ke? Jelas. Dah macam tak ada pilihan. Jelas ke? Jelas. Right. Okay. Boleh komen untuk MyWorld points ni. Dan anda boleh ajukan soalan ataupun cadangan. Apa kelebihan Guangzhou OU? Harga shipping sama je kan? Dia tidak ada kelebihan apa-apa, Tuan Wan Muhammad Aiman. Kelebihan dekat Guangzhou, kalau ada barang dekat dengan Guangzhou, hantarlah ke Guangzhou. Tapi kalau ada barang yang kita borong dekat dengan EU, hantarlah dekat EU. Kita akan dapat jimat dia punya kos kurier dekat China. Itu antara kelebihan dia. Okay. Itu antara kelebihan dia lah. Which is ada barang yang kita beli bulk, kita beli borong dekat EU. Kilang tu memang ada dekat EU. So kenapa kita perlu hantar ke Guangzhou yang makan kos? Baik hantar dekat EU. Dia kelebihan dia dari sudut logistik. Kelebihan dia dari sudut logistik. Itu sahaja. Boleh ke? Boleh faham ke Tuan Wan? Boleh faham ke tu? Tuan Wan Muhammad Aiman? Tak ada expired kan point tu Sifu? Point tidak ada expired. Boleh kumpul banyak-banyak. Tapi bila dah redeem, dia akan kurang lah. So dia akan start over lah. Dia akan tambah sikit by sikit. Dia akan, bila redeem je, dia akan tolak daripada point yang kita ada tu. Dan point tu tidak lupus lah. Selagi mana anda aktif menggunakan MyWorld, anda boleh menggunakan point-point tersebut untuk hadiah-hadiah yang bersesuaian dengan jumlah poin yang terkumpul. Steady, Tuan Hadi. Aduh, steady, Remisier. Remisier ke? Remisier tu orang panggil yang saham-saham ni. Kita tak pandai. Bila nak ajar saya, Tuan Hadi? Nak ajar saham juga ni. Okay, jelas ke untuk MyWorldPoint? Menjawab soalan ke Tuan Wan Muhammad Aiman? Kalau jawab soalan Tuan Wan, Tuan Wan komen kepada saya, noted ataupun faham. Bagaimana yang lain, kalau macam dah jelas dekat MyWorldPoint, MyWorldPoints, bagi tahu dah jelas. Apa jadi pada point jika user terlambat renew account? Boleh claim semula point bila dah renew?
Untuk soalan Ifyan Kaspian, poin berkenaan tidak akan hilang. Poin berkenaan akan wujud dalam akaun masing-masing. Kalau anda renew, walaupun lambat renew, kalau anda renew tapi lambat renew lah kan, poin tu memang tersedia ada dekat dalam akaun tu. Dia tidak akan berkurang, dia tidak akan hilang. Puan Ifyan, kalau hilang, bagi tahu kepada saya, bagi tahu kepada customer service MyWow. Nanti kami akan semak balik dengan tim IT dan insyaAllah nanti tim IT akan kembalikan seperti mana poin yang dah terkumpul. Okay. Wow, 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 Puteri Nazli. Ini orang-orang otai-otai juga ni. Barisan otai-otai. Okay, okay, baik. Jom. Kalau tak ada apa-apa dah, saya pergi kepada topik yang last kali, iaitu orang tunggu-tunggukan. Iaitu bila lagi kelas Pilo 2 ni. Tak sabar nak menunggunya. Kan? Rasa ramai ni nak join ni. Okay, ini special untuk Chinese New Year 2021. Special untuk anda. Tapi yang tak specialnya, tak boleh nak belilah. Sebab kilang-kilang tutup. Kedai-kedai tutup. Orang dah start cuti dah. Jadi apa yang kita belajar? Kita akan belajar cara cari barang, cara tapis barang, cara tapis kedai, cara nak buat bayaran. Kita ajar. Ada part yang praktikal, yang part tak boleh nak bayar tu, kita teori dulu. So nanti anda boleh praktikal secepatnya bila dah habis Chinese New Year, terus anda membeli menggunakan PIN 22. Okey, baik. Betul ke ni? Yes, kelas PIN 22 Chinese New Year special. Okey, siapa nak tahu? Komen saya. Siapa nak tahu? Tadi dah tanya komen dah. Tanya lagi. Yang ni betul punya, tak main-main. Tanya lagi tentang nama puan. kelas PIN 22 Chinese New Year special. Okay, siapa nak tahu lebih lanjut ni pasal kelas ni, cepat komen. Komen nak join. Siapa yang nak join tu, komen nak join. Tempat terhad eh. Okey, bagus soalan Tuan Farid. Dia kata apa? Datuk Jali. Yeah, Datuk Farid. PIN 22 ni sesuai untuk memborong atau beli sikit-sikit. Okey. PIN 22 ni Datuk Farid. Datuk kita main Datuk-Datuk sekarang ni. PIN 22 ni dia sangat sesuai untuk beli sikit-sikit dan juga beli banyak-banyak. Tak ada masalah. Yang paling best adalah P22 ni antara apps yang sangat-sangat bagus, yang sangat user friendly dan juga menjual barang-barang kopi ori. Yang tu yang membuatkan ramai orang nak cari P22. Itulah antara kelebihan yang memang ramai orang nak cari. Kelebihan yang lain adalah dia menawarkan harga yang cukup-cukup fihat. Harga yang cukup-cukup murah. Kalau nak bandingkan dengan 1688 tu, 1688 pun ada juga yang murah, ada juga yang tak berapa nak murah. Tapi dekat PIN 22 ni, diperhatikanlah ini daripada respon kawan-kawan kita yang banyak beli dekat PIN 22. Macam Puteri Nazri, macam Cikgu Ita, macam banyak-banyak lagi, jerung-jerung ataupun sifu-sifu, borong Cina yang lain tu. Okay, so mereka ni kata kebanyakan harga yang ditawarkan lebih murah daripada 1688. Mereka kata, jadi orang kata apa, ni platform yang sangat bagus. Cumanya berhati-hati dengan kualiti barang. Berhati-hati dengan kualiti barang. So kena buat spek orang kata inspection yang tepat lah. Melalui kelas lah kita ajar cara nak inspect barang tu, cara nak inspect kedai tu supaya kita tidak tertipu ataupun kita tidak ataupun menerima nasib orang-orang yang dapat barang less kualiti daripada apa yang dia nak. Gitu. Okay. So jom saya nak share ni. Bila kelas kita nak buat ni? Nak tahu tak ni? Betul lah. Baik join. Betul Tuan Wan. Best pakai P22. Tak ada cost shipping dari seller ke warehouse. Antara kelebihan dia. Okay ya. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah nanti
T-MyWow akan bagi link dalam live ni ya. Dia akan bagi link. Anda boleh daftar terus. Dan sekarang saya nak share dulu bila program ni nak dijalankan. Okey. Nampak tak sekarang ni? Apa yang saya share? Kejap lagi anda akan nampak. Delay sikit. Okey. So anda akan dapat tahu ini dia kelas dia. Pinduoduo Training Class. Online class pada 13 Februari 2021. 13 Februari 2021. So booking masa anda sekarang juga. Bila 13 ni? Cepat pergi kat kalendar, tulis siap-siap 13 Februari nak join kelas Pinduoduo MyWow. Alright ya. 13 Februari. Nampak ah saya tulis kat sini 13 Februari 2021. Okey. Yeza. Okey, link ni kami akan bagi ya. Link ni kami akan bagi kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Oh, sini ada kesilapan sikit, bukan 1.5%, 2.5% kat sini. Okey. Baik, seterusnya adalah okey, harganya berapa? Harganya time makan besar tu sibu. Ya, time raya Cina. Betul-betul kita buat hari raya Cina. time tengah ni, gocok-gocok mihun tu. Gocok-gocok mihun tu. Okey, 13 Februari 2021, harga yang pertama ni adalah RM49 sahaja tuan-tuan puan. RM49. Saya tak tahu apa beza dua ni, dia tak pilih apa-apa. So mungkin ada perubahan harga kot. Yes. Early bird sahaja. Early bird sebanyak 50 tiket terawal. 50 tiket pertama kita jual RM49. Murah RM10. Kalau habis 50 yang terawal ni, terus kami buka yang kedua 100 orang pula terhad. Harganya RM59. Mahal RM10. Jadi anda ni bertuah 38 orang ni dapat kejar yang 49 lah. Alright. So rebutlah harga awal RM49 kelas Pinduoduo MyWow. Okey, link akan diberikan sekejap sahaja lagi. Saya mohon kepada Coach Aizat ke yang join live ni ataupun Coach Yana ke kalau ada, boleh kongsikan link ini ke dalam live, ke dalam komen-komen kita. Bagi kita beraikan orang-orang yang 30 orang yang bersama dengan saya pada malam ini untuk dapatkan harga yang paling murah. Okay. Nak. Okay, kejap lagi kita tunggu. Ada tak dia akan bagi nanti? Kalau tak ada bagi, saya akan bagi. Pinduoduo guna phone sahaja. Pinduoduo guna phone sahaja. Itu yang menarik tu. Guna phone je. Pinduoduo guna phone sahaja tuan-tuan dan puan. Cerita dia sebab dia pakai apps. Dia pakai apps sahaja. Yeza. Okey, ini dia adalah link. Saya bagi dalam komen. Cepat. Saya dah bagi dalam komen. Ini link dia tuan-tuan dan puan. Yeza. Kita tengok adakah boleh, adakah masuk saya punya link. Yeza. Nampak tu? Dah masuk dah link. Anda boleh daftar seberapa segera dan dapatkan tiket early bird tu. Okey ya. Tiket early bird RM49. Nampak tu? Puan Puteri Nazli kata, kelas harga murah, nilai ilmu infinity. Rugi tak join. Pinduoduo pakai bahasa Cina. Ya, betul. Pinduoduo pakai bahasa Cina. Tapi kita ada solusi, cara untuk terjemahkan apps berkenaan. Ada cara dia. Masuk kelas. Cerita dia, masuk kelas. InsyaAllah berbaloi-baloi. Tiket 50 terawal dapat RM49, manakala 100 yang lewat sikit tu RM59. Tak murah, tak mahal lah. Okey, sama-sama. Tak boleh nak copy pula. Tak boleh nak copy ya, tak boleh nak tekan kot. Tak boleh nak tekan ni. Okey, tak apa. Nanti end live sahaja, terus orang kata apa? Kami juga akan blast dekat dalam WhatsApp group. Tunggu. Kami akan blast dalam WhatsApp group juga link-link payment ini kepada anda semua. So, kalau tak sabar, saya berhenti live ini terlebih dahulu lah tuan-tuan dan puan-puan. Dah tak ada apa dah. Itu sahaja daripada saya.
Ah, okay. Saya berikan question and answer. Tuan Jali, last credit shipment esok malam 3 bulan 2 shipment sebelum warehouse cuti ke? Warehouse cuti pada 9 hari bulan. Tapi untuk preparation my wow, sila hantar barang anda sebelum 5 hari bulan. Sila hantar barang anda sebelum 5 hari bulan. Okey. Jam berapa kelas? Jam berapa tu? Nanti tanya dalam grup eh. Jam berapa kelas? InsyaAllah nanti kita akan bagi tahu lebih detail. Jam berapa tu? Okey, nanti kami akan bagi tahu lebih detail berkenaan dengan jam tu. Kalau ada kosyana dekat sini tolong jawab tak apa. Sebab saya pun diberikan link tu agak lewat dari tu, tak sempat nak study lagi berapa pukul berapa kelas tu akan dijalankan. Maybe siang lah hari cuti kan. Maybe siang. Hari cuti, kalau hari siang standard dia pagi sampai tengah hari lah. Pagi sampai tengah hari. Bermula jam 8:30 pagi tu sampai pukul 12 ke sampai pukul 1 ke. Macam tu. Ui, laju Puan Nur Imran. Yeah. Okay, baik. Tuan Puteri ya. Tuan Puteri. Puan Puteri. Okay. Sempat sheet kalau sebelum 5 hari bulan. Okay, pastikan sebelum 5 hari bulan. Cut off time kita 5 hari bulan. Jangan lebih dari 5. Alright. So, insyaAllah kita akan sheet barang tu. Cuma kena berkomunikasi dengan customer service MyWow. Tolong pastikan anda berkomunikasi dengan customer service MyWow supaya kami dapat take note dan kami dapat keputusan yang tepat daripada warehouse. Adakah barang berkenaan dah ship out atau belum? Okay. Right. Terbaik, Cik Man. Okay. Terbaik, terbaik, terbaik. Right. So, saya nak end live ni. Okay. Supaya kita, orang kata apa, sempat untuk saya run dekat YouTube nak bagi video ulangan dalam YouTube pula. Mana tahu ada orang tak sempat tengok live ni, dia boleh ulang balik live dekat Facebook atau dia tengok kat YouTube. Okay? Right. So, itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf sebab Tuan Faiz tak sempat bersama kita. Dan Tuan Faiz pun dah PM saya. Dia beritahu kisah salam kepada semua yang hadir dalam live ni. Alright. Beliau tak dapat nak bersama. Faktor technical problem. Internet dekat kampung dia, dekat Bali. Right. Dia mohon maaf sebab tak dapat sertai malam ni. So, insyaAllah kita doakan semoga kita ada sesi-sesi yang lain bersama dengan Tuan Faiz itu sendirilah. Alright? So, insyaAllah saya mohon maaf dan tuan-puan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya daripada mula sampailah habis sekarang ni untuk mendengar pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh pihak MyWow. Alright, saya akhiri terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Bye-bye. See you.